السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مع بعض، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين رب العالمين. Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat fillah, alhamdulillah ini kunjungan kedua ya. Semoga Allah ridai dan berkahi, amin. Kajian kita masih berkaitan dengan hadis-hadis populer tapi bermasalah, ataupun yang tidak bermasalah. Nanti akan kita coba bahas, eksplorasi sesanggup kami tentunya. Yang kita tidak tahu ya kita bilang tidak tahu nanti. Sebelum masuk ke sana, sekedar menjegarkan, kenapa kita perlu mengadakan kajian khusus mengenai hadis-hadis bermasalah, hadis-hadis dhaif, lemah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, al-kadzibu alayya la kadzibi ala ahadikum. Berbohong atas namaku beda dengan bohong atas nama kalian. Maka berbohong atas nama ustaz itu biasa, tapi bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Rabbu Jibril, pencipta Jibril, Tuhannya Jibril, yaitu Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong dengan sengaja, nah berarti yang tidak sengaja, yang tidak tahu, semoga Allah ampuni. Falyatabawwa, maka bersiap-siaplah, maq'adahu, tempat duduknya, di mana? Dari api neraka atau pada api neraka. Ini ancaman, dan hadis ini mutawatir. Oleh karena itu para ulama-ulama dari kalangan salafus saleh, baik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka hati-hati dengan hadis palsu. Siapa yang membolehkan meriwayatkan hadis palsu? Itu kelompok namanya Karramiyah. Pernah dengar? Karramiyah. Karramiyah ini pengikut seorang syekh yang sembarangan menyampaikan agama, namanya Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram punya aliran namanya Karramiyah. Mereka yang mengajarkan bahwa Allah itu berwajah, berwajahnya itu ada hidungnya, ada keningnya, enggak, tapi tidak disebutkan ada jenggotnya, cukup gitu. Sampai berani mengatakan begitu. Maka Ibn Karram disebut dengan musyabbihah mujassimah. Kelompok aliran menyimpang yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang meyakini Allah bertempat, Allah berpindah-pindah, yaitu Karramiyah. Yang sekarang diambil oleh sekelompok kelompok kajian-kajian yang mencintai sunnah tapi ternyata terjebak pada ajaran Karramiyah tanpa disadari. Karena ada seorang imam, imamnya hebat tapi sayang dalam bab akidah dia terkena, namanya Imam Utsman bin Sa'id Darimi, wafat tahun 280 Hijriah. Dia daerah Khurasan ya. Ini ada besar kemungkinan ulama kita melihat beliau ini terindikasi pernah ketemu muridnya atau bahkan Ibnu Karram, sehingga kitabnya ada dua, An-Naqdu 'alal Murisi atau Al-Marisi, orang Baghdad ya, menentang Murisi, dan juga yang kedua Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, menolak kelompok Jahmiyah tapi di dalamnya banyak hadis dhaif. Diserupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian di Indonesia, khususnya di negeri kita, tanah Melayu, termasuk Malaysia, Patani, Brunei, Singapura, dulu sempat populer, saya gak tahu sekarang masih apa tidak, satu kitab yang berjudul Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin ya, mutiara orang-orang soleh. Itu kitab ada keutamaan per bulan, ada bulan Ramadan, keutamaannya apa saja nanti disebutkan di situ. Malam pertama faedahnya ini sampai ke malam 30. Itu hadis palsu semua. Ada keutamaan bulan Rajab. Siapa yang puasa satu hari dalam bulan Rajab maka dapat pahala sekian, 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 sekian. Semuanya palsu semua.
Kita cek ternyata pengarangnya bernama Utsman Al-Khabbab, ya. Orang ini tidak dikenal sebagai ahli ilmu, tidak juga sebagai ahli hadis. Sehingga apa yang dia tulis di situ bermasalah semua. Dulu pernah negeri ini mengalami kekosongan ilmu hadis. Akhirnya kitab ini populer di kalangan ustaz, kiai-kiai, buya-buya, tuan guru. Hampir semuanya baca kitab ini, Durratun Nasihin. Ada yang bagus, judulnya Riyadus Salihin. Ini judulnya apa? Durratun Nasihin. Hati-hati Pak, ini masih dijual di banyak tempat. Ini isinya hampir lebih dari separuh, ya. Itu hadis palsu, dhaif semua. Ada yang sahih di situ tapi tidak banyak. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengulang kembali, menyegarkan kembali apa mana yang bermasalah. Bukan niatnya untuk gagah-gagahan, bukan niatnya untuk merasa lebih pintar, untuk nyalah-nyalahin orang tua, bukan, ya. Jadi kajian ini tidak ada niat untuk nyalahin ustaz-ustaz yang pakai hadis ini, enggak. Tujuan kajian kita tidak lebih dari tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tidak terima, ya kami sabar, ya. Kita mulai saja, ya. Hadis dhaif atau palsu bermasalah yang pertama. Sering kita dengar kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Sering dengar? Itu bukan hadis. Nah, perlu digarisbawahi, tidak semua hadis dhaif palsu itu salah isinya. Bisa jadi isinya benar. Tapi kalau dinisbatkan kita katakan sebagai perkataan Rasulullah, baru jadi masalah. Awwaluddin ma'rifatullah artinya awal din, awal agama adalah mengenal Allah. Ini benar. Isinya benar enggak? Tapi kalau dikatakan sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya jadi palsu. Ya. Nah, ini sering saya dengar dulu waktu kita ngaji di surau, di langgar, di pesantren, ya, malah dinyanyi-nyanyiin, dikira oleh si murid ini hadis, padahal bukan hadis, ya. Jadi tetap ajarkan itu, tapi jangan katakan ini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu baru bab akidah bagian pertama, ya. Kemudian ada lagi, kalau biasanya bulan Maulid Nabi, orang sering baca hadis ini. Laulayaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukanlah karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan aflaq, alam semesta. Nah, ini satu jenis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung ini dikit. Apa yang sejenis dengan itu? Laulaka ya Muhammad ya ma khalaqtu samawati wal ard sama, ya. Apa ada lagi? Yang agak unik lagi itu hadisnya. Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika. Yang pertama Allah ciptakanlah nur nabimu. Nah, hadis ini semua hadis dhaif. Hadis dhaif. Dhaifnya bukan dhaif biasa, dhaif jiddan. Sudah sangat dhaif, bahkan yang pertama itu palsu. Adapun yang kedua dhaif jiddan. Yang pertama tadi apa? Kalau bukanlah karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Adapun yang kita persebutkan barusan, jika bukan karena yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, ini hati-hati Pak. Kajian Nur Muhammad itu bagus, tapi jangan pakai hadis dhaif. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau mau kajian Nur Muhammad pakai hadis awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Dalilnya ini dari mana? Ini riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Imam Ghazali mengatakan al-qalam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis dhaif, awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan akal. Itu juga dhaif. Yang sahih apa tadi? Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Al-qalam itu kalau diterjemahkan semacam pena, ilmu, nur, pengetahuan. Maka maknanya jadi akal juga, Nur Muhammad juga ada di situ. Jadi kalau mau mengkaji Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kasih hadis yang sahihnya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Biasanya kajian-kajian ma'rifatun nafs, tasawuf senang baca hadis ini. Nah, kita kasih hadis sahihnya. Jangan pakai lagi hadis yang palsu, ya. Apalagi dalam bab akidah, ya.
Itu yang saya masih ingat tuh ya. Kemudian kita masuklah ibadah, ya. Masuk ke bab ibadah. Biasanya kalau bab ibadah ada bab wudu, masuk bab wudu dulu deh, ya. Di bab wudu itu ada hadis panjang, bacaan setiap gerakan, cuci muka ada doanya, cuci tangan ada doanya, itu hadis dhaif jiddan, bahkan la asla lahu, enggak ada sumbernya. Namun Imam Al-Ghazali keliru nukil hadis itu di kitab Ihya. Namun kekeliruan Imam Ghazali ini sudah diingatkan oleh Imam Iraqi sehingga ini tidak usah diamalkan meskipun ada di kitab imam yang hebat. Ya. Kenapa? Imam Ghazali pernah mengatakan bidha'ati fil hadis muzja. Kemampuanku dalam meneliti hadis tidak terlalu banyak. Namun selevel Imam Ghazali meninggalnya kitab Sahih Bukhari di dadanya. Berarti beliau pencinta sunnah. Jadi ahli hadis itu terbagi banyak, Pak. Yang pertama ahli hadis yang mengerti kualitas hadis. Nah, ini jarang, enggak banyak. Yang kedua ada ahli hadis khusus sanad aja. Dia ngumpulin sanad, dengar dari ustaz ini dapat ijazah, dari ustaz ini dapat ijazah, dari syekh ini dapat ijazah. Tapi dia tidak terlalu banyak mengerti ini hadis sahih atau tidak sahih. Kalau di zaman-zaman tahun-tahun 1900-an awal itu ulama kita di Mekah banyak yang begitu. Contohnya Syekh Imam yang terkenal Syekh Nawawi Bantani. Itu ahli sanad. Artinya koleksi sanadnya banyak. Namun beliau tidak ahli dalam mengatakan ini sahih tidak sahih. Ya wajar karena waktu itu enggak ada Google, enggak ada laptop, enggak ada Android. Sekarang kita bisa di HP saya lengkap, Pak, alat untuk mencek hadis sahih tidak sahih. Jadi walaupun saya bisa, belum tentu saya lebih pintar dari Syekh Nawawi Banten. Ya. Kenapa? Karena zaman saya alatnya sudah ada. Maka orang-orang yang sekarang bisa mendhaifkan, mensahihkan hadis jangan terlalu besar kepala. Karena kita beruntung hidup zaman sekarang. Cukup disyukuri dan kita katakan imam ini kelebihannya di sini, tapi di zaman itu karena kekurangan alat maka beliau tidak bisa mengetahui hadis ini sahih tidak sahih. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu punya beberapa kitab, contohnya misalnya Tanqih, ya. Itu di situ ada beberapa hadis dhaif dan beliau tidak jelaskan karena emang beliau bukan pakarnya. Beliau cuma menjelaskannya aja. Namun itu tidak mengurangi kemuliaan Syekh Nawawi, begitu juga tadi Imam Ghazali, tidak mengurangi kemuliaan mereka, ya. Syekh Nawawi ini punya murid di Indonesia karena dia orang Banten tapi pernah ngajar di Mesir dan lama di Mekah, wafat di Mekah. Beliau punya murid banyak sekali dan kitabnya terkenal, maka beliau disebut Imamul Hijaz, imam di Saudi itu, ya, di zaman Saudi belum ada. Muridnya di Indonesia ada yang langsung ketemu dan tidak. Kalau di Jawa itu, ya, bukan di Jawa, di Banjar itu ada namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kalau di kita di Sumatera ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, itu muridnya. Tapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau lebih dulu jadi mufti daripada gurunya. Jadi meninggal Syekh Ahmad Khatib, baru Syekh Nawawi jadi mufti. Jadi kebalik. Kenapa? Karena ada kedekatan antara Syekh Ahmad Khatib dengan Syarif Mekah saat itu. Jadi dulu orang kita pernah jadi orang hebat, Pak, di Mekah. Namun cuma ahli sanad, tidak ahli dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Ya. Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian Khatib Sambas, ini kan nama-namanya sama Ahmad Khatib nih. Dia punya murid banyak di Indonesia. Bahkan pendiri NU Muhammadiyah itu muridnya. Muhammadiyah lebih dulu dari NU berdiri, Syekh Ahmad Dahlan, namanya dulu Darwish, itu berguru langsung ke Ahmad Khatib. Kemudian siapa lagi? Syekh Hasyim Asy'ari, langsung berguru. Namun di zaman Syekh Hasyim Asy'ari itu akses buku hadisnya sudah lebih banyak. Makanya karya beliau itu tidak banyak hadis dhaifnya. Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi lebih alim ilmu hadisnya beliau sepertinya, ya, wallahu alam. Namun mereka ini karena belajarnya luar biasa, adabnya tinggi, tidak pernah merasa lebih hebat dari gurunya.
Nah, ini yang luar biasa dari ulama-ulama terdahulu ya. Nah, maka kalau di Aceh ada namanya daya, pesantren, surau, apapun namanya, tempat lembaga kajian-kajian keislaman dulu, itu semuanya murid-murid dari mereka. Baik, itu bab ibadah. Ada satu lagi hadis yang pernah kita singgung kemarin tapi belum kita perdalam. An-nazafatu minal iman ya. Ini bukan hadis ya. Ada hadisnya dhaif ya. Tanazzafu ya. Fa innahu minal iman. Bersucilah, apa berbersihlah. Itu sebagian dari iman. Yang kita biasa lihat di sekolah-sekolah itu apa? An-nazafatu minal iman. Kalau udah terbuat begitu, tinggal tulis di bawahnya petatah Arab ya. Yang sahih apa? Dalam sahih Muslim ada hadisnya sahih. At-tuhur, atau diboleh dibaca tahur, syatrul iman atau syatrul minal iman. Jadi kesucian, bersuci separuh dari keimanan. Sholat tanpa bersuci sah gak? Gak sah ya. Apalagi baca Quran tanpa bersuci nyaman gak? Masuk masjid tanpa bersuci, orang junub boleh gak? Enggak ya. Maka disebutlah separuh. Dan tuhur ada dua, kesucian zahir dan kesucian batin. Jadi mungkin maksudnya benar, tapi jangan pakai hadis yang dhaif ya. Itu mengenai kebersihan dan wudu ya. Ada satu hadis yang diperdebatkan di dalam wudu, inna lil wudu walahan ya, syaitan ismu walahan. Di dalam wudu ada nama syaitan namanya walahan, tapi ini maknanya ada di sahih Muslim. Maknanya ada di sahih Muslim ya, tapi ini hadis dhaif. Kita masuk ke salat. Nah, di salat itu juga ada hadis dhaif. Tapi tidak banyak. Nah, contohnya yang sering kita dengar as-salatu imaduddin. Itu asalnya dia dhaif, tapi ada penguatnya di Tirmizi. Maka dia tidak kita sebut lagi hadis dhaif. Salat itu tiang agama. Yang pasti dhaif itu an-nisa'u imadul bilad. Itu palsu, Pak. Perempuan tiang negara ya. Itu enggak benar ya. Kemudian ada hadis yang dhaif ini. Tapi boleh diamalkan. Setelah imam baca waladdallin, lalu sebelumnya baca apa? Rabbi ufilli amin. Itu ada hadisnya di Tirmizi, tapi Imam Tirmizi sendiri menilainya dhaif. Namun beliau membolehkan untuk mengamalkannya. Jadi kalau ada orang mengamalkannya, berarti dia mengikuti penjelasan Imam Tirmizi. Karena Imam Tirmizi mengatakan semua hadis dalam kitabnya boleh diamalkan kecuali dua, dan ini enggak termasuk. Ya. Kalau ada yang ngamalin itu sudah benar. Adapun hadis membaca Al-Fatihah di belakang imam, itu hadisnya sahih. Ya, Imam Bukhari pakai ini, Muslim pakai itu. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan Abu Hurairah menyebutkan bahwa itu bacanya di belakang gitu. Di belakang imam. Namun kalau kita punya imam tidak wajib baca Al-Fatihah, dianjurkan saja. Kata Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa mewakilkan munajatnya ke imam, maka dianjurkan dia baca Fatihah lagi di belakang. Gitu ya. Enggak banyak lagi. Paling itu tentang mengenai gerakin telunjuk, itu hadisnya sahih riwayat Imam Nasa'i. Dan tidak menggerakkan juga sahih. Jadi dua-duanya sahih. Jadi ada hadis menggerakkan, ada hadis tidak menggerakkan. Cuma Imam Malik mengatakan innamat tahrik ar-rafa, yang dimaksud dengan menggerakkan itu ngangkat waktu tasyahud. Syahadu an la ilaha illallah. Tapi imam lain mengatakan enggak, itu dari awal sampai akhir. Gitu ya. Cuma kalau antum mengamalkan jangan ganggu orang ya. Wah, itu ganggu orang tuh. Orang nanti ngelirik. Pelan ya. Apa yang tidak sahih ketika dikatakan ada perkataan, bukan perkataan Nabi, perkataan orang setelah Nabi. Fa innahu tardun lisyayatin, itu bisa nolak setan. Ya, begini bisa nolak setan. Tapi ini bukan hadis, ini pendapat ya. Jadi tidak sahih ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apalagi? Udah enggak banyak, dalam sholat tuh enggak banyak ya. Nanti ba'da sholat, nah ini mohon maaf, tangan yang begini-gini, assalamualaikum, itu enggak ada hadisnya pak. Tapi boleh enggak ulama kita mengatakan sallu pakai hadis, kama ra'aitumuni usolli, dalam Sahih Bukhari, sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Pada lihat Nabi sholatnya? Enggak, maka lihat guru kita yang sholat, gurunya harus punya silsilah ke Rasulullah, silsilah keilmuan. Dan kita enggak melihat guru kita sholatnya dikituin, di kitab-kitab juga enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Kalau mau begitu selesai dulu assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka tangannya ya. Itu baru afdal. Lalu baca alhamdulillah setelah salam. Itu boleh, namun tidak ada hadis yang sahih mengenai itu. Baca alhamdulillah setelah salat. Setelah assalamualaikum. Yang ada hadisnya apa? Astaghfir. Jadi disebutkan Nabi SAW selesai sholat yastaghfiru thalathan. Lalu Imam Al-Auza'i ditanya, bagaimana kaifa yastaghfir? Lalu dijawab oleh Imam Al-Auza'i, beliau contohkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada teman kita gagal faham, dikira kalau nambah Al-Azim bin Ah. Padahal di Sunan Tirmizi ada tambahan Al-Azim di beberapa naskah itu ya, astaghfirullah Al-Azim. Masa nambahin Al-Azim bin Ah pak? Kita dengar ada teman kita ngomong gitu ya. Itu disampaikan ke saya waktu itu. Ya, akhirnya kita bahas waktu di Ramadan tahun lalu bahwa di riwayat Imam Tirmizi beberapa naskah dan riwayat menyebutkan astaghfirullahal azim. Itu boleh. Ya. Dan dalam riwayat Imam Muslim Nabi beristighfar dengan beragam macam kalimat. Maka ada namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar paling keren gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Ya, ada astaghfirullah alazim, diqahu wa jillahu. Ada lagi astaghfirullah ma qaddamtu wa ma akhartu, macam-macam. Maka di sini ulama kita menyimpulkan istighfar boleh dengan ragam apa saja, namun yang afdal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kita istighfarnya gimana Pak Imam? Astaghfirullah la ilaha illa. Oh, udah ada, itu ada riwayatnya itu ya. Enggak apa-apa. Kalau di beberapa masyaikh kita nambahin li wali walidayya, istighfar untuk aku dan untuk orang tuaku, kan bagus. Ya, bagus. Selama tidak yakini itu bagian salat, enggak apa-apa toh. Ya, kalau diyakini sebagai bagian salat baru jadi masalah. Nah, apalagi? Allahumma anta salam. Ya, hadisnya cuma menyebutkan Allahumma anta salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apakah boleh nambahin? Kan kalau yang kita hafal apa? Kalau saya pakai yang ini, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu hadisnya di Sahih Muslim ada. Yang sering kita baca apa? Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika, ada tambahan. Apalagi fahayyina rabbana bis, ini tambahan ulama. Boleh enggak? Selama tidak diyakini sebagai perkataan Nabi boleh. Kok ditambah-tambahin? Ente merasa lebih pintar dari Nabi? Bukan itu babnya. Itu bab doa, nambahin doa di dalam. Jadi itu boleh. Yang enggak boleh itu mengatakan ini perkataan Nabi, enggak. Itu enggak boleh, ya. Apakah tidak cukup dengan kata Nabi? Bukan itu. Ada beberapa orang yang kalau pakai kalimat hadis Nabi itu kadang-kadang dia tidak paham, maka dibuatlah kalimat itu oleh para ulama, ya. Namun saya memilih untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, kalau di sini pakai yang wa ilaika yusallam itu tidak salah. Ulama kita membolehkannya. Apalagi ada lagi hadis keutamaan baca ayat kursi. Ya, setelah ya hadisnya macam-macam. Dan saya dapat hadisnya ada yang musalsal, ada sahih, ada yang tidak sahih. Nah, ada yang dhaifnya. Apa yang dhaifnya? Siapa yang man qara yasin fi duburi kulli shalah la yamna'uhu minal jannah ila al-maut. Siapa yang membaca Yasin setiap selesai salat tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Ini hadis sangat dhaif. Sangat dhaif. Namun ada hadis lain yang menguatkannya. Maka Syekh Yasin Al-Fadani memasukkan ini ke riwayat musalsalat beliau dan itu diamalkannya.
dari riwayat Ali bin Abi Thalib, dan minimal kualitasnya hasan. Jadi tetap diamalkan ya, tetap diamalkan. Adapun baca Al-Fatihah ada di hadis Imam Ibn Hibban, dan silakan diamalkan, dan dibahas lagi oleh Imam Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, ya, kitab kumpulan hadis fikih. Ya, ada yang pakai Bulughul Maram kajiannya. Ya, kumpulan hadis-hadis hukum. Apalagi? Ya, paling itu beberapa ya. Mau ditambah lagi? Nah, kita mulai masuk bagian yang agak sedikit panas-panas ya. Tentang keharaman musik. Nah, disebutkan ada perkataan diyakini kalau Nabi, perkataan Nabi itu bukan. Aku mendengarkan apa aku disiramkan nanah ke telingaku lebih aku pilih daripada mendengarkan syair ya. Ternyata itu bukan kata-kata Nabi, tapi itu dinisbatkan ke Ibnu Mas'ud ya. Dan itu tidak sahih. Tidak sahih ya. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Inna fi syi'ri la hikmah." Di dalam syair ada hikmah. "Wa inna fil bayan la sihir." Dalam retorika, dalam ceramah, dalam kajian di situ ada hipnosis, pengaruh. Makanya orang-orang, teman-teman kita, jamaah kita, ada yang baru ikut kajian, ada yang baru hijrah, tapi kemudian gak mau dengerin ustadz yang lain. Kenapa? Inna fil bayan la sihir. Karena dalam retorika itu ada sihir, sehingga dia tidak mau. Apalagi kalau di blok, otaknya di blok. Jangan dengarkan ustadz subhat. Nah, misalnya gitu ya. Udah, dia gak mau lagi tuh dengerin orang. Gak mau lagi. Nah, ini bahayanya. Maka kami mengimbau teman-teman para da'i, jangan mentahzir kecuali emang perlu ditahzir setelah kita kaji lebih mendalam. Jangan emosional. Adapun keharaman musik, itu hadisnya pun seperti yang kita bahas sebelumnya dipermasalahkan ya. Dan Imam Ibn Hazm mengatakan tidak ada yang benar-benar disepakati mengenai kedhaifannya, apa kesahihannya, ataupun maknanya yang sahih. Nanti silakan dilihat lagi kajian-kajian sebelumnya ya mengenai bab musik. Kemudian ada lagi tentang menuntut ilmu. Nah, kita sudah bahas dulu ada utlubul ilma walau bisin, masih ingat? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya dhaif jiddan ya. Kemudian juga ada hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ternyata enggak ketemu-ketemu bah hadisnya. Tuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maknanya benar enggak? Maknanya benar. Loh kenapa enggak boleh? Karena meriwayatkan sesuatu yang bukan dari Nabi hukumnya haram. Ya. Walaupun maknanya benar. Saya bilang, Pak, Pekanbaru ko ibu kota Riau. Rawahu Ar-Razi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekanbaru ibu kota Riau diriwayatkan oleh Ar-Razi dari Nabi. Benar enggak isinya? Isinya benar. Tapi menisbatkannya dari Nabi jadi tidak benar. Jadi banyak hadis-hadis palsu itu isinya bagus-bagus. Tapi kalau kita katakan perkataan Nabi menjadi tidak sahih ya. Apalagi contohnya larangan tidur habis subuh, itu enggak ada hadis yang sahih, Pak. Ya, ini bukan belain yang tidur di subuh ini, bukan. Tapi kalau antum bilang itu hadis, bohong atas nama Nabi. Ini dari mana? Dari perkataan Imam Ahmad, beliau memarahi anaknya yang tidur habis subuh. Apa kata beliau? Ini Allah lagi membagi-bagikan rezeki. Allah yani yuwazzi' rizquhu wa anta na'im. Orang lagi nerima pembagian rezeki dari Allah di pasar, kamu tidur-tiduran enggak dagang. Ya, maka dulu Syekh Ali Mustafa, kiai kami Kiai Ali Mustafa mengatakan ini tergantung kerjaannya apa. Ya. Kalau kerjaannya jaga, ya, security, ya harus tidur habis subuh nanti ya. Pas pulang habis shift pulang tidur deh. Perawat ya, dokter. Oh, harus, Pak. Harus tidur dia. Apalagi lagi perang ya. Gantian tidur. Jadi pengen ngelarang keluarga kita yang malas-malas jangan pakai hadis palsu. Ya. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal untuk anaknya, ya. Ada beberapa hadis
yang berkaitan dengan tentang hari. Hari ini lebih baik, siapa yang hari ini sama dengan hari esok ya. Saya udah bahas belum dulu ya? Belum? Udah ya? Nah itu hadis mimpi, bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lagi? Antum ingat apa lagi? Coba hadis apa yang ingat? Nanti kita langsung sebutin. Rajab bulan Allah. Oke. Rajabu syahrullah. Rajab bulan Allah. Sya'ban syahru Muhammad. Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah. Terus apa lagi? Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulan umat. Itu tidak ada hadis sahihnya. Itu hadis dhaif jiddan. Jadi levelnya sudah palsu, hampir palsu ya. Karena rawinya ada yang tertuduh memalsukan hadis, makanya Imam Ibnu Jauzi masukkannya ke kitab Al-Mawdu'at. Itu hadisnya semi palsu ya. Apalagi? Meninggal di Mekah itu juga. Ya, itu hadisnya palsu juga. Hadis orang travel ya. Man mata fi Makkah gitu ya. Yang meninggal Mekah masuk surga. Apalagi? Ingatnya hadis apa? Nah, inilah nikmatnya hidup hari ini. Kita kalau ada apa-apa, Pak, tinggal cek di Google itu ada. Cuma, nah ini hati-hati. Kalau belajar di Google, jangan abis itu merasa sok pinter. Oh, di Google nggak ada, gitu ya? Nah, terus nyalain Ustaz. Ah, nggak bisa begitu ya. Imam Ibnu Jauzi nulis kitab judulnya Al-Mawdu'at. Itu pun beliau kemudian revisi, Pak. Kumpulan hadis palsu. Palsu. Ternyata beliau revisi. Kenapa? Ada hadis yang tidak sampai level palsu, beliau katakan palsu. Dibuat kitab berikutnya judulnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Selevel Ibnu Jauzi masih merevisi fatwanya. Apalagi selevel kita ya. Imam siapa lagi? Imam Bukhari pernah beratkan hadis dhaif enggak? Ada. Imam Bukhari itu punya Sahih Bukhari, tapi punya kitab lain. Judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Di situ ada hadis dhaif. Di Adab Al-Mufrad ada hadis dhaif. Cuma beliau masukkannya ke bab adab. Bagi beliau kalau masuk ke bab adab, yang penting hadis dhaifnya sesuai dengan hadis yang sahih, maka dia tidak masalah. Itu Imam Bukhari. Ya, selevel Imam Bukhari masih membolehkan menyebutkan hadis dhaif, tapi syaratnya ada hadis penguat dari hadis yang sahih. Nanti ada mufrad kita di Jakarta, kajiannya ada sekali sebulan di daerah Kuningan. Kemudian Imam Bukhari juga nulis kitab judulnya Tarikh. Apa arti tarikh? Sejarah. Di situ disebutkan hadis-hadis dhaif. Al-Qunam, ada hadis-hadis dhaif. Artinya selevel Imam Bukhari pun masih muridkan hadis dhaif. Murid Imam Bukhari, nah ini yang sering populer di kalangan kita tentang Yasin ya. Yasin qalbul Quran. Yasin jantungnya Al-Quran. Ini hadis surah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisnya dhaif. Jadi kalau baca Yasin gak usah karena hadis ini. Baca Yasin karena Yasin itu kalamullah, udah selesai. Ya. Enggak usah karena hadis ini, atau ngikutin perkataan ulama salafus saleh yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idza quri'a 'alal mayyit khuffifa anhu. Jika dibacakan Yasin untuk orang yang mati sakarat atau akan meninggal, khuffifa anhu, akan dimudahkan. Tapi ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini perkataan ulama salafus saleh ya, ulama mungkin sahabat atau tabi'in, dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Ada lagi Pak yang punya jenggot. Nah, ada hadis palsunya bahwa ada malaikat bergelantungan di pakai jenggot aja. Enggak usah pakai hadis yang apa hadis yang sahih mengenai jenggot? Jelas ya. Wa'ful liha, begitu Nabi mengatakannya ya. Maafkanlah jenggot, maksudnya biarkan jenggot. Itu ada hadisnya. Namun hadis ini itu ada beberapa versi. Versi pertama ada kalimat di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim ya, khaliful musyrikina bil lihyah.
khaliful musyrikin, gitu dulu, koma. Berbeda penampilanlah dengan orang musyrik. Lalu gimana? Potonglah kumis, lalu panjangkan, biarkan jenggot. Jadi dulu di masa Nabi, orang musyrik kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Kalau di sini ada beliau nih panjang kumisnya ke Agus Salim ya. Apakah ini melanggar sunnah? Enggak juga ya. Yang panjang jenggot dapat sunnah. Iya, zahir ini. Ini disebut dengan hadis fihi illah. Hadis yang ada motivasi. Apa motivasinya saat itu? Berbeda dengan orang musyrik. Itu satu riwayat. Maka ulama-ulama kita di Azhar, di Maroko, itu jenggotnya enggak panjang-panjang, Pak. Di Suria enggak banyak yang panjang-panjang, termasuk Indonesia. Karena lebih senang sama hadis ini. Apa motivasi hadisnya? Beda sama orang musyrik. Musyrik mana pakai alif lam? Musyrik Mekah. Di sekarang di Mekah ada orang musyrik enggak? Enggak ada, Pak. Musyrik menyembah berhala ada enggak? Nah, alasannya karena di Mekah udah enggak ada, maka hadisnya udah berubah motivasinya. Di Indonesia ada orang musyrik penyembah berhala di salah satu provinsi samping Jawa ya. Mereka berjenggot enggak? Enggak. Berkumis enggak? Ada yang berkumis, ada yang enggak. Ada yang berjenggot, ada yang enggak, Pak. Enggak ada urusan. Makanya ini alasan orang yang tidak berjenggot ya. Tapi saya berjenggot, Pak ya. Terus saya pakai hadis yang mana? Nah, saya pakai hadis yang juga ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, tidak disebutkan di situ, berbedalah, berbeda penampilanlah kepada terhadap orang musyrik, tidak disebutkan. Hanya kalimatnya iqta'is syawarib. Ya. Potonglah kumis, biarkan jenggot. Gitu doang hadisnya. Namun membiarkan jenggot itu pun sahabat Nabi beda pendapat. Sahabat Nabi loh beda pendapat. Imam kita kemudian meriwayatkan bahwa Ibnu Umar setiap kali panjangnya melebihi satu, kayak antum itu ya, terus dipotong. Ini ngamalin hadis Ibnu Umar. Ada sahabat yang gak tumbuh-tumbuh jenggotnya. Ya. Lalu apa kata mereka? Seandainya ada minyak atau obat yang bisa menumbuhkan jenggot, segunung Uhud pun kami beli. Tapi gak ada zaman itu ya. Gak ada minyak-minyak Arab, kobra itu gak ada ya. Gak ketemu, Pak. Maka yang berjenggot pakai hadis yang kedua. Terus kalau kita ngelihat yang jenggotnya gak ada, jangan bilang, wah banci itu ya. Jangan bilang gitu juga. Oh mungkin mereka pakai hadis pertama. Udah gitu aja, Pak. Kita dulu, saya masih ingat dulu waktu sekolah, saya sempat ngajak teman-teman demo, mendemo guru, karena jenggot saya yang 2-3 itu disuruh potong, Pak. Dulu sempat kita demo, mendemo guru, akhirnya teman-teman saya yang kesemangatan bentak guru, kita aja gak berani bentak guru. Kita cuma nuntut, jangan larang dong jenggot kami, gitu. Bayangkan, dulu masalah jenggot tuh bisa bikin demo, coba. Ya, kalau diingat-ingat malu juga, Pak. Nah, jadi kalau melihat ada ustadz ulama tidak berjenggot, jangan direndahkan. Mungkin dia punya pemahaman pakai hadis yang pertama saya bacakan itu. Terus antum yang berjenggot itu, kalau diketawain orang, kambing gitu ya. Gak usah khawatir ya, ada Ibnu Umar. Kasih tahu sama dia, kamu berani bilang Ibnu Umar kambing. Gimana Pak Agus Salim? Boleh kita panggil Pak Agus Salim ya. Jenggotnya Masya Allah, kumisnya. Nah, ulama-ulama Malikiyah memahami hadis potong kumis itu bukan potong tapi tipiskan. Jadi kalau ngecek ulama Mekah yang ikut Imam Malik Imam Salafus Saleh, itu dia punya ya tapi tipis. Sudah masuk. Ya, itu beberapa tentang hadis-hadis bermasalah, dhaif, yang saya ingat ya. Seharusnya saya bawain kitabnya biar langsung kita jelasin ya. Setelah ini silakan, ada kalau ada tanya jawab nanti Mbak Aisyah.
yang kita bisa jawab kita jawab, tapi no politik ya, tidak ada pertanyaan tentang politik ya, nanti bisa bikin pecah belah, kacau nanti. Ya kacau nanti ya, kita cukupkan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.